Hai, semangat pagi. Make your hubby happy. Keep your hubby happy when he's a little chubby. He's a happy pappy with rock and spiel. Jumpa lagi di channel Adipra. Apa kabar sahabat Adipra dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan istimewa. Oke, di video kali ini kita akan callback lagi di mainan Happy Meal periode sebelumnya. Periode sebelum mainan Tomica dan TY, yaitu Minions The Rise of Gru. Ada satu karakter yang ingin Adipra bahas, yaitu Minions yang memiliki tubuh mungil. Clue-nya adalah Minion yang ada di dalam koper ini, kopernya si Kevin. Mari kita cek siapa Minion yang ada di dalam koper ini. Halo guys, David sini dan... Dan ini dia Minionnya. Cerita sedikit tentang Minion satu ini. Si Bob memiliki tubuh yang mungil, paling kecil di antara Minion yang lainnya. Di film Minions 2, The Rise of Gru, Bob sempat mengucapkan beberapa kata dengan bahasa Indonesia, yaitu nasi goreng kecap manis. Mini Boss, no le tipo todo para tu, mejor la nasi goreng kecap manis. Okay, fine, fine. Because you had a nightmare, but just tonight. I'm not buying the nightmare story though. Minion satu ini punya boneka kesayangan, yaitu si beruang, yang sepertinya dibawa kemana-mana. Di mainan Happy Meal, karakter Bob dimunculkan dengan dua mainan. Mainan apa saja? Mari kita bahas di video kali ini. Yang pertama ada Bob's Cement Spinner. Tampilannya seperti ini guys, packagingnya, plastiknya berwarna coklat. Kemudian di sini ada logo Minions The Rise of Gru dan gambar informasi untuk penempelan stiker dan gimmicknya. Nanti kita coba gimmick dari mainan ini. Ini bisa dipencet dan nanti semen spinnernya akan berputar. Dan seperti biasa ini ada lisensi dari Minions Universal City Studios dan lisensi dari McDonald 2022. Kemudian mainan ini dibuat di China. Untuk safety information ada di bagian belakang dan ini ada stiker SNI. Oke, mari kita buka guys. Isinya kita mendapatkan dua jenis, yaitu semen spinnernya seperti ini dan satu buah stiker. Oke, ini stikernya seperti ini. Ada 4 buah stiker yang harus kita tempel di semen spinnernya. Untuk gambar Bob-nya seperti ini, dia memakai topi proyek. Ini sama seperti mainan Minion yang Jackhammer Kevin. Dia juga memakai topi proyek. Oke, mari kita tempel stikernya.
Oke, jadi seperti ini mainannya setelah kita tempelin stikernya. Untuk stiker garis-garis hitam kuningnya ada di bagian bawah sini. Ada tiga sisi, depan dan samping kanan dan kiri. Dan untuk Kevinnya ada di bagian depan sini. Jadi ini seolah-olah si Kevin berada di dalam semen spinner. Dan untuk gimmicknya, ini ada tombol di bagian belakang. Kalau kita pencet, si Kevin akan berputar. Oh, tenan! Lanjut ke mainan kedua, ada Bob's Flying Wig. Ini dia mainannya, Bob's Flying Wig. Sebelumnya kita lihat dulu plastiknya, wadah mainannya. Tampilannya seperti ini, berwarna pink. Lanjut kita bahas mainannya. Tampilannya seperti ini guys. Si Bob memakai wig. Dia memakai lipstick berbentuk lopek-lopek. Kemudian untuk bajunya berwarna pink, berkaus tangan, dan dia memegang sebuah boneka beruang sama dengan yang ada di dalam kopernya si Kevin. Beruangnya seperti ini. Untuk beruangnya warnanya sama dengan wignya, berwarna coklat. Kemudian di bagian bawah sini seperti ada roda, kita bisa jalankan menuju mundur. Untuk gimmicknya sendiri, selain bisa dijalankan menuju mundur, untuk beruangnya ini bisa dipencet dan nanti wignya bisa naik turun. Untuk bajunya ada motif bunga-bunganya seperti ini di bagian depan dan belakang. Oke guys, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita sudah membahas dua mainan dengan karakter Pop, mainan Happy Meal, Minions, The Rise of Gru. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh kasih like dan share di media sosial yang kalian punya, supaya channel ini dapat dikenal secara luas. Subscribe juga buat yang belum subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari channel Adipra. Oke, Adipra pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun. Bye.